Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat audio penonton yang mengikuti lintas langsung dari daerah Tutung pagi ini ya. Saya mengharapkan audio penonton dalam keadaan sihat walafiat dan terima kasih rakan saya Atul dan Fakrul. InsyaAllah nanti belanja pulut panggang ya. Baik, kita akan kongsikan audio antara maklumat yang kita terima. Sebelum saya berkongsi bahan visual pagi ini, kita maklumkan dulu makluman dari Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan mengenai notis perubahan waktu dan hari operasi bagi kaunter-kaunter perkhidmatan dan pembayaran di cawangan pejabat-pejabat tanah daerah ya. Jadi bagi aras bawah pejabat tanah Tutong dimaklumkan Dropbox sahaja ianya beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pada jam 8 pagi hingga jam 1 petang, manakala bagi sesi temu janji akan dijalankan setiap hari Isnin, Rabu dan Khamis bermula pada jam 8.30 minit pagi hingga jam 11 pagi. Jadi untuk keterangan lanjut juga, Auda bolehlah menghubungi Pejabat Tanah Daerah Tutong di talian 4221372 atau sebarang maklumat lanjut juga Auda boleh perolehi dengan melayari laman sesawang www.tanah.gov.bn. Ya. Jadi itulah antara maklumat yang kita terima dan seterusnya kita beralih mengungsikan satu bahan visual mengenai dengan Hari Antarabangsa Warga Emas. Takrifan warga emas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Pada usia ini, orang selalu beranggapan bahawa mereka sepatutnya berehat sahaja dan tidak perlu menyumbang ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. Ini merupakan satu tanggapan yang salah. Walaupun tua, mereka sepatutnya bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti agar dapat menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Kita seharusnya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidup di bumi Brunei Darussalam di bawah naungan raja yang sangat prihatin akan kehidupan dan kebajikan kalangan warga emas melalui kerajaan baginda dan tidak ketinggalan penglibatan pihak swasta mahupun persendirian. Bersempena dengan sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas yang disambut setiap 1 Oktober, Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran telah diadakan secara maya anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Turut menyertai majlis ini yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebelum negara dilanda pandemik COVID-19 gelombang kedua, warga emas di daerah Tutong giat memanfaatkan pusat yang dibangunkan khusus untuk kalangan mereka mengaktifkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat iaitu Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Imam Bersara Haji Hamafi bin Muhammad Yassin, pengurus Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong, turut berkongsi cerita mengenai kegiatan yang telah mereka laksanakan sebelum ini dan rasa kerinduan sesama ahli belum dapat melaksanakan kegiatan bersama ahli-ahli yang lain kerana negara masih dalam situasi pandemik COVID-19. Pusat Kegiatan Warga Emas di seluruh daerah telah diarahkan tutup buat sementara dari seawal negara dilanda oleh wabak COVID-19 sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Segala program atau kegiatan-kegiatan harian di pusat-pusat berkenaan belum lagi dapat dijalankan seperti mana sebelum ini. Sebagaimana yang sedia maklum, terutama pusat kegiatan warga emas di daerah Tutong sudah tentunya mempunyai program atau kegiatan harian, kegiatan mingguan maupun kegiatan tahunannya sendiri yang juga disempurnakan hari-hari kebesaran negara dan keagamaan. Antara sumbangan kepada masyarakat
ada juga dirancangkan yaitu seperti program jalinan takwa, di mana memberi peluang kepada ahli warga emas maupun keluarga masing-masing mengagihkan beras kepada fakir miskin sebagai pembayaran fidyah puasa mereka masing-masing. Alhamdulillah, pada hari Jumat 1 Oktober 2021 bersamaan dengan 24 Safar 1443 telah diadakan perhimpunan majelis membaca Yasin, tahlil dan doa kesyukuran dan juga doa memohon terhindar daripada sebarang wabak disempurnakan memperingati Hari Antarabangsa Warga Emas bagi Negara Brunei Darussalam melalui aplikasi Zoom. Dan kesempatan ini saya tidak lupa merakamkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Masyarakat sebagai penganjur telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin bacaan surah Yasin, tahlil dan doa tahlil di majlis tersebut. Tahniah kepada pihak penganjur JAPIM kerana berjaya mengendalikan acara tersebut. Bersempena memperingati hari Antarabangsa Warga Emas ini, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat dan setinggi terima kasih kepada seluruh warga emas di mana saja mereka berada, terutamanya kepada ahli-ahli Pusat Gigatan Warga Emas di Ratu Tung yang mana telah banyak memberi kerjasama dalam banyak bidang sama ada dengan harta, buah fikiran, tenaga dan seumpamanya dalam sama-sama memajukan pusat ini di mata dunia. Sama-samalah kita mendoa semoga negara Brunei Darussalam selamat daripada sebarang wabak, terutamanya wabak COVID-19 yang sedang melanda ini. Dan mendoakan seluruh warga emas sentiasa sihat walafiat, dimurahi rezeki dengan berkat, dipanjangkan usia, membolehkan lagi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada belia-belia dan beliawanis-beliawanis agar dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada warga emas selagi mereka masih berada di dunia sementara ini. Pahamilah jiwa mereka, kehendak mereka dengan penuh kasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan habis kita dilimpahi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2021, secara maya yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengambil kesempatan memberikan ucapan. Selamat Hari Warga Emas Antarabangsa kepada ayanda-ayanda dan bonda-bonda warga emas di negara Brunei Darussalam. Semoga pada tahunan ini kita ni menyambutnya walaupun dalam keadaan COVID-19. Amat bersyukur dengan kita ni dapat menyatu padukan ini pada hari ini dengan maya. Artinya nampak warga-warga emas ini pun boleh dapat berkomunikasi menggunakan IT dan sebagainya. Alhamdulillah. Bawalah para-para belia ini juga untuk maju terus ke hadapan dengan bimbingan, nasihat dan juga tunjuk ajar daripada warga emas yang memang tidak akan hilau kilauan emasnya. Emas ini akan sentiasa emas, ianya adalah permata yang amat bermakna. Jadi, sekali terima kasih atas sumbangan yang besar yang telah pun diberikan oleh warga emas, yang telah diberikan dan akan berterusan diberikan oleh warga emas. Dan kami di sini akan sentiasa mendoakan semoga warga emas akan sentiasa di bawah lindungan kesihatan walafiat rahmat Allah. Dan sama-samalah kita ini membawa negara Brunei Darussalam ini seperti mana yang dihasratkan oleh seorang pemimpin yang matwa, yang kita ini sanjung, yang kita ini kasihi sekalian. Sama-sama, kita ini bersama-sama untuk membawa negara Brunei Darussalam. Dengan kecanggihan IT dan kemahiran pengguna, tidak menghalang kita semua untuk bersama, berkomunikasi sesama keluarga dan rakan-rakan, termasuklah di kalangan warga emas. Kesaksamaan digital untuk semua peringkat umur. Selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas Negara Brunei Darussalam.